Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau cobain satu produk yang namanya Clarity. Katanya produk ini tuh bisa bikin pipi kita tirus kayak artis Korea gitu. Oh ya, boxnya kayak gini, lucu banget kan? Ada hologram-hologram kayak gitu. Laser Top Fill Line Shape Up Sheet ini katanya bisa bikin pipi kita tirus dalam 5 hari. Ayo, daripada penasaran, kita coba aja. Jadi di dalam satu box ini itu isinya dapat face belt yang seperti ini. Selain dapat face belt ini, kita juga dapat, tada, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sheet maskernya yang bakalan kita pakai di daerah bawah dagu sini nih. Selain ini, kita juga dapat apa nih? Clarity Laser Tox Feline Shape Up Body Fit from France. Oh, ini kayaknya dipakainya sehabis masker itu deh kalau udah selesai. Daripada penasaran, yuk kita langsung coba aja ya. Beneran nggak sih Clarity ini tuh bener-bener bisa bikin pipi kita tirus? Starting with your clean face, sekarang aku mau ngambil satu sheet mask Clarity-nya dan taruh itu di bawah dagu aku. Habis itu kita ambil face beltnya dan taruh itu di jawline kita. Untuk pemakaian face beltnya ini, kamu bisa sambil agak dongak sedikit ya untuk lebih memudahkan pemakaiannya. Habis itu kita harus nunggu selama 2 jam. Kalian bisa sambil santai atau sambil baca buku atau tidur atau kayak gimana. Setelah itu nanti kita buka face beltnya. Kalau masih ada sisa-sisa krimnya, kalian bisa pijit-pijit itu dengan circular motion atau pijit ke atas. Setelah krimnya meresap, kita mau pakai satu krim lagi yang dapat dari satu paket Clarity tadi. Pakainya juga di daerah yang sama. Tapi kalau kalian misalnya pengen nirusin pipi juga, kamu bisa pakai juga di pipi kalian, tapi jangan dipakai di satu wajah kalian, oke? Cara pemakaiannya juga sama, itu dipijit-pijit ke atas, ke arah atas gitu. Nah, nanti aku bakal update ke kalian tuh untuk hari kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya. Hai guys, so hari ini aku mau kasih kalian update tentang pemakaian Clarity Feline Shape Up yang untuk hari kedua, karena produk ini katanya harus dipakai secara 5 hari berturut-turut agar terlihat lebih maksimal. Jadi ya, so here it is. Ini aku udah siap-siap, bener-bener udah capek banget, udah siap-siap mau tidur. Terus aku keinget, oh ya, aku belum pakai Clarity-nya. Jadi aku pakai deh sekarang. Untuk kesan hari pertama sih, pertama kali aku pakai Clarity ini, itu tuh ada kayak rasa burning sensation-nya karena memang katanya sih normal begitu. Terus untuk 10-15 menit kayak gitu, rasa burning sensation itu udah menghilang dan sekarang aku udah mulai terbiasa dengan rasa burning sensation-nya. So, ya. Yeah. Mari kita lihat 5 hari ke depan. Berarti sekarang udah hari kedua, berarti kita lihat 3 hari lagi. See you tomorrow. Hi guys, so ini udah hari ketiga aku pakai Clarity Laser Tox Feline Shape Up ini. Gimana ya? Aku nggak tahu ya, ini perasaan aku aja atau kayak gimana, tapi aku memang ngerasa ini jawline aku tuh kayak lebih firm gitu loh. But well, we will see on the fifth day, okay? Hai guys, hari ini aku update untuk hari keempat. Sorry banget harus pakai voice over karena keadaan di luar sana tidak memungkinkan, risik banget. So yeah, untuk hari keempat seperti biasa kita pakai dulu maskernya, habis itu pakai face beltnya. Face beltnya jangan pakainya terlalu kencang gitu ya, asal nempel aja, yang penting nggak jatuh. Udah gitu jangan lupa buat pakai krim yang dapat dari si Clarity-nya ini setelah pemakaian maskernya.
Oh ya, terus jangan lupa untuk memakai maskernya itu dipakainya selama 2 jam. Sebenarnya sih di kotaknya itu tulisannya cuma 45 menit. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal, orang-orang suka pakainya selama 2 jam atau lebih. So ya, yeah, mari kita coba aja ya guys. Hai guys, jadi hari ini udah hari kelima aku pakai si Clarity V-Line Shape Up ini. Seneng banget udah hari terakhir ya. Gak sabar pengen lihat foto before sama after aku setelah dan sebelum pemakaian Clarity V-Line Shape Up ini. Jadi tunggu aja ya, nanti abis ini aku bakalan kasih tahu kalian gimana pendapat aku tentang si produk ini, apa aja nilai plusnya, apa aja nilai minusnya yang aku gak suka ya. Okay, so see you guys later. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku udah hari kelima pakai si Clarity V-Line Shape Up itu. Overall sih aku suka sama si Clarity ini. Tapi kalau kalian mau benar-benar hasil yang sangat-sangat signifikan, kalian harus pakai benar-benar teratur. Itu kalau nggak salah dia ada paket-paketnya juga, paket yang untuk beberapa hari, semen berapa hari kayak gitu. Pokoknya intinya semakin lama kalian pakai itu semakin ngaruh buat ngebentuk si V-line-nya ini. Berhubung aku cuma pakai 5 hari, jadi ya lumayan lah, ya kan? Oh ya, ada satu yang aku kurang suka sama si Clarity ini, yaitu si burning sensation-nya itu. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya itu 10 menit sampai 15 menit juga dia hilang sendiri, so I can deal with that. Terus dia kan si laser si Clarity ini juga dapat ini nih, krim ini. Kelihatan nggak sih? Nah, krim ini tuh masih bisa dipakai sampai benar-benar habis. Pakainya di daerah yang bermasalah. Misalnya kalian bermasalah sama double chin kalian, kalian bisa pakai ini sebelum tidur. Kalau aku sih pakainya sebelum tidur ya. Sebelum tidur di daerah situ, atau enggak kalian pengen pipinya agak tirus gitu, kalian juga pakai di pipi di daerah pipi aja ya. Jangan di seluruh muka. So yeah, that's my review and my first impression about this Clarity Laser Tox V-Line Shape Up. Oh ya, kalau nanti kalian berniat atau tertarik untuk beli si Clarity ini, nanti aku kasih online shopnya di bawah ya. So, kalian juga bisa coba. So, that's it guys, review dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga juga jelas. Kalau kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya langsung ke aku, komen di bawah atau enggak bisa email ke aku. Aku pasti jawab. Oh ya, yeah, see you guys later. Bye.